9% karena ada satu hacker yang ada satu hacker yang ketinggalan sih yang kemarin diurus kembali ke outlet, tapi itu sudah clear. Lakukan input ataupun output ya on time di 100%. Untuk proses IT memproses dan menyerahkan faktur ke inkaso H+1 100% dan melakukan upload PO secara on time dan akurat 100%. Dan untuk return reject, yang return reject itu sudah ada beberapa yang terproses output untuk yang untuk murah, terus yang satu sama itu yang bulan 1 sudah ada beberapa yang terupload, yang bulan 11 dan 12 tahun 2020 itu masih sementara lagi konfirmasi ke outletnya. Saya yang upload dokumen ke Dreamcast sampai sekarang sudah 2000 uploadan itu 16%. Kita bisa
Asad ada di angka rating 1. Kemudian kita bisa sampai ke rating 1 menggeser dari Asad. Itu sekian hari ini di Februari kita bisa melampaui yang Januari kemarin pencapaian, karena yang susah itu mempertahankan daripada mengejar ketinggalan. Oke, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.